Ini yang saya sayang tadi nggih. Duh, wong bagus. Kue pujaan ning ati kok angel to, Cak. Oh, tak ngono ora tak pakani kue. Nah. Ini yang tak sayang. Nah, ini dua-duanya tetap tak sayang. Walaupun suara yang ini gembos. Ini. Nah. Tetap tak sayang. Cuma lebih cenderung ke yang ini. Walaupun kecil, padat. Lur. Dulur-dulur kan pada bertanya, kan. Gimana sih kangmu perkutut yang kangmu sukai dari segi suara? Nah, ini mumpung ada perkututnya manggung, nanti kita bedakan. Nggih, Nger, muni sik, Nger. Tapi penjabaran. Nger, muni yo mari kita padakno karo koncolan kancamu. Nah, biar dia bunyi dulu tuh lho. Nanti kita bedakan sama yang lainnya. Nah, ini kan bunyi toh, Lur. Suaranya juga kuat deh. Nembak, glombos-glombos. Tetapi, kalau versi saya, walaupun ini rawatan saya dulu, saya kurang srek di hati dengan jenis suara perkutut lokal yang model begini. Nggih. Dengan alasan kenapa saya kurang srek di hati dulu. Dia suaranya itu walaupun gede tapi tidak berisi. Perhatikan tengahnya. Gembos toh. Tuh. Beda dengan yang ini. Nah, kalau model begini saya paling suka. Nah. Nah, ini saya paling suka tuh. Walaupun dia kan suaranya kecil, gitu lho, nggih. Tetapi saya suka nyentuh ke hati itu lho. Ke kalbu apa itu maksudnya? Nang kuping itu perasaan kita itu terbawa. Nanti kita pegang dua-duanya ciri fisiknya. Sapin dulu tuh lho. Ini yang saya suka, walaupun kecil. Nanti kita jabarkan semuanya, kita pegang. Ini yang saya sayangi. Ini yang saya kurang suka dulu.
memang semua itu hak asasi, tetapi kalau kita feeling yang dia bisa narik ke kuping kita, bikin adem ayem, kan berbeda toh dulur, prinsip dan pendapatnya. Sekarang kita pegang gitu loh nih. Tak lelo lelo lekung duh jabagus pujaan ningati duh jabagus pujaan ningati tionger kue berkutut nurut to siro tongger bakal tak gawe penjabaran siro tongger ya nurut to. Nah yang bekur ini suara gede dan kecil, okay. Perhatikan. Oke. Yeah. Perhatikan. Tetapi yang saya sayang tetap ini dulur. Maksudnya kalau untuk dirawat, disayang, dua-duanya tetap saya sayang. Nah, sekarang kita pegang dua-duanya. Nah, oke. Yeah. Kita pegang yang ini dulu dulur, yang ini. Ini yang saya sayang tadi, nggih. Yeah. Duh, wong bagus. Kue pujaan ning ati. Kok angel to, Cak? Oh, tak ngono ora tak pakani kue. Nah. Ini yang saya sayang. Tak pegang dulu. Nah, sedangkan ini yang saya kurang suka dari segi suara loh, okay. Kalau untuk cerita sayang, dua-duanya saya sayang berkututnya. Ini dari segi suara. Okay. Dengan alasan kenapa, dulur? Satu, walaupun yang ini yang ini nih. Klak 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 klak. Walaupun ini saya ya apa suaranya gede, menggelegar, tetapi saya kurang sayang. Dengan alasan kenapa, dulur? Karena suaranya walaupun gede, dia gembos. Karena perkutut lokal kalau suaranya gembos, tetap suatu saat dia akan gampang kena serak. Paham gak? Kalau yang ini, walaupun suaranya kecil, tetapi tidak gembos. Maka dari itu, perkutut ini sampai kapanpun, dia suaranya tidak gampang serak. Maksudnya bisa kena serak dari segi penyakit atau apa bisa. Tetapi agak susah untuk kambuh. Beda dengan yang suara gede, gembos. Gampang kena serak. Terus ke ini sih, ke kuping kita. Misalnya kita santai, duduk. Gitu toh. Nah, perkutut ini mengeluarkan suaranya. Dia tidak punya daya tarik. Tidak punya daya tarik ke kita, kurang.
beda sama yang kecil. Walaupun kecil tetapi dia kan padat berisi nyeni. Klik ketek klik. Nah, kan padat berisi nyeni, maka itu dirawat dulu. Itu kalau versi saya, kalau versi dulur-dulur ya saya enggak tahu. Nggih, semua itu hak asasi kepribadian masing-masing. Nggih. Kalau untuk sayang, dua-duanya tetap tak sayang. Nah, ini dua-duanya tetap tak sayang. Walaupun suara yang ini gembos, ini. Nah. Tetap tak sayang. Cuma lebih cenderung ke yang ini. Walaupun kecil, padat, berisi, irama lah, nyeklek, asli khas, suara lokal alam. Ye? Paham itu lur, ye? Jadi tidak ini, kecuali kalau ini tadi tidak gembos, yang gede ini suaranya tidak gembos, wow, ya sudah, jangan tak ketak kentung pokoknya. Ye? Intinya inti, ahlinya ahli, perkutut itu enak didengar. Tetapi kalau untuk selera, ini kan bagi orang yang sudah paham benar dengan irama suara, selera itu kan berbeda-beda. Gitu lur nggih. Tak lelo lelo lekung. Ucah bagus. Ucahane ngati. Ucah bagus. Ucahane ngati ongger yo. Perkutut nang manggu wengger tak ingoni kecilik ger nek gede yo aku ran jalu apa-apa tongger cuma jalu walesan suara anggungamu. Oh, pada bunyi toh perkutut sini kalau denger saya nembang istilahnya gimana dulu ya? Sudah lantunan, jadi sudah menyatu. Walaupun di kandang saya itu kan gosit-gesit gitu toh perkututnya. Tetapi kalau dengar saya nembang atau sekelebat saya lewat gitu nggih, ya itu perkututnya pada nurut. Gitu. Saya juga heran. Apa saking saya itu sering ngasih makan apa itu ngasih sayangnya gitu loh nggih. Atau bagaimana? Saya juga heran. Kalau untuk hobi perkutut dulur, saya itu dari kecil sudah hobi. Cuma untuk terjun di dunia perkutut lokal, saya itu 2018. Kisah saya itu dulu 2018. Saya kan enggak ngerti toh paguyuban gini gitu. Apa palsi apa gini saya tidak ngerti. Saya enggak ada yang kenal. Saya kan dulu jualan buah toh dulu. Saya jualan buah, pulang keliling jualan buah. Kan ada sepanduk di pasar Jombang itu tuh. Saya bawa perkutut 3. Saya waktu itu punya burung perkutut halus cuma 12 ekor. Tapi saya tidak ngerti perlombaan apa ini. Lokal itu nggih. Saya bawa 3, saya tidak ngerti HP. Tahun 2018 saya belum punya HP, Facebook apa, YouTube apa itu saya tidak punya dulu. Saya ikut 3-3-nya ini. Saya daftarkan dulu. Alhamdulillah juara 1 kena Muabdulo. Juara 2 kena Muabdulo. Juara 3 kena Muabdulo. Lomba enggak cocok. Nah, ini kan sudah dapat amplop toh. Amplop itu amplop 3 saya dapat makan. Waktu itu daftar murah lah, belum mahal nggih. Dapat amplop 3. Ada lagi daftar pendaftaran dibuka lagi. Kelas itu apa namanya? Piala Bergelir Jawa Timur gitu nggih. Nah, saya daftar itu. Tek tek tek. Enggak, alhamdulillah kena saya lagi. Berarti saya itu dapat amplop 4. Nah, ini juara semua nih lokal saya ini. Amplop 4 dulur nggih. Ini kisah sejarah saya di dunia perkututan. Amplop 4 itu tak belikan HP. Nah, 2000 saya baru pegang HP itu. Nah, terus saya mainan Facebook apalah. 2019 saya tuh bikin konten-konten channel YouTube gini. Saya kan dibikinin sama Mbak-mbak Jente toh. Saya kan enggak ngerti. Saya dibikinin sama Mbak-mbak itu. Akhirnya 4 bulan saya dapat surat dari Malaysia itu. Surat yang buat apa? Monet-monetan itu loh, dulur. Ya sampai saiki. Alhamdulillah itulah kisah perjalanan hidup saya. Saya dulu jualan buah pakai sepeda keliling, sepeda motor tuh, ngeng, PKR keliling. Tapi sudah hobi perkutut dulu. Pun sudah cukup sampai di sini dulu. Semoga ilmu
atau tip ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat para pemula. Salam santun, Duki Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.